Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu faqad fada hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur dan puji kepada Allah SWT di mana limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita. Saya rasa hari ini adalah mungkin hari yang terakhir untuk kuliah kita. Dan pada hari ini saya akan berikan pada kuliah ini, saya akan berikan tutorial bab yang keempat, bab kelima, keenam kalau tak salah saya, macam itulah. Ya. saya mohon kemaafan di atas kelambatan saya. Di saat ini ada juga di kalangan kita, saya dapat berita tadi, ada kawan kita tak dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini kerana rakan-rakan rumah jiran diterbakar.
ya, rumah jiran dia terbakar. Ini satu musibah ke atas keluarga itu. Kita doakan moga-moga kejiranan dan rakan kita itu selamat, insyaAllah. Tetapi percayalah, ya, rakan-rakan pelajar, setiap musibah itu yang kita rasa itu adalah apa kata orang tu, macam ancaman lah, ya, kelemahan, keburukan, ya, habis harta terbakar, ya. Tapi percayalah janji Allah SWT, setiap ada musibah itu pasti akan ada kejayaan, ya. Pasti akan ada kejayaan selepas daripada itu. Di mana-mana saja, ya. Mana-mana saja. Kalau kita misal kata kita hari ni kita belajar tak berapa pandai, ya, tak berapa pandai. Tapi sebenarnya Allah SWT nak beri yang lebih baik daripada itu. Cuma kita tak tahu bila sebenarnya Allah SWT nak bagi. Mungkin Allah SWT kata kamu tak layak untuk dapat pada hari ini. Kita kata kita nak sangat, ya, kita nak sangat benda, tapi Allah tak bagi kerana itu adalah tidak baik bagi kita. Ataupun kita kena musibah kemalangan dan sebagainya, ya. Kita rasa itu musibah teruk lah, tak boleh jalan dan apa semua, kan. Rupa-rupanya Allah SWT nak selamatkan kita daripada sesuatu, kita tak tahu, ya. Tapi pasti, pasti dan pasti, satu hari nanti apabila selepas dia ada musibah, pasti akan ada kejayaan. Pasti. Ha, begitu. Jadi pada pagi ini, kita nak teruskan pengajian kita, iaitu melalui okay, kita akan mempelajari iaitu calculus, iaitu kamiran. Ini adalah bab yang terakhir selepas daripada pembezaan. Apa beza antara pembezaan dan kamiran? Pembezaan adalah kita membezakan. Ya, kalau misalnya kita ada 2x, bila kita bezakan jadi apa? Jadi 2. Ya. Berbeza dengan kamiran, kamiran adalah anti kepada terbitan tadi tu. Anti kepada pembezaan. Kalau 2, dia akan jadi 2x campur c. Ha, macam itulah beza dia. Ya, nanti kita lihatlah dengan lebih lanjut lagi. Okay, sekarang ni saya tidak live di Facebook, tapi saya live di di YouTube, dan saya akan kongsikan video ini selepas daripada habis apa ni, kuliah kita pada sekejap lagi. Ya. Sementara itu saya berikan dulu kehadiran kepada pelajar-pelajar semua. Ya, itu kehadiran. Kemudian okay. Saya ambil linknya, saya beri kepada pelajar. Okay. Ini ada link untuk YouTube. Okay. Baik. Ya. Yeah. Boleh saya tahu di dalam Webex boleh nampak tak
apa ni screen saya ni yang yang saya papar sekarang ni ada tulisan calculus kameran. Ada tak nampak tak? Komen sikit. Ada doktor. Nampak ya? Nampak. Jelas. Jelas doktor. Baik, terima kasih. Ya. Mari kita mulakan. Kita masuk kepada bab yang ke-10, iaitu bab yang tak akhir pada pada pagi ini. Okay. Iaitu anti terbitan. Ya, calculus kameran itu adalah anti terbitan kameran tak tentu. Ya. Sebelum ni kita ada log. Contohlah kan, kita ada log. Kalau bila data kita bila kita log kan, kita akan dapat satu amount. Ya, kita dapat satu amount. Tetapi untuk kita nak dapatkan kembali nilai yang saya sebutkan tadi tu, nak dapatkan nilai asal, ya, nilai asal, kita terpaksa anti-log ni. Anti-log untuk dapatkannya, iaitu melalui, kalau dekat dalam Excel, kita akan gunakan eksponen tu, ya. Eksponen untuk dapatkan. Sama lah juga macam kameran ini adalah anti terbitan ataupun anti daripada pembezaan yang lalu. Kita kata sebagai kameran tidak tentu, ya, kameran tak tentu. Takrif ianya adalah fx dan gx adalah dua fungsi. Memang kita belajar sebelum ni kita ada fx dan gx, ya. Okay. Jadi apabila kita membincangkan, ya, pembezaan, ya, d per dx, okay, untuk fungsi fx, ianya sama juga dengan gx, ya. Maka seperti bab sebelumnya, gx adalah terbitan bagi fx, ya. Kalau dekat dalam tu fx tu 2x, jadi bila kita terbitkan dia, dia akan jadi 2. Unless kalau kat situ dia tulis 2x kuasa 2, okay, gx-nya akan jadi 4x. Itu bezanya. Dalam kes ini, sebutan fx adalah anti terbitan tidak tentu bagi gx. Dan ditulis sebagai, ya, fx, ini kameran, tanda yang macam ni adalah kameran, gx dx. Dibaca kameran gx dx. Okay, maksudnya yang ini kameran lah. Yang ni yang kita tulis ni, ini adalah kameran. Okay, kameran gx. Contohnya, ya, contohnya di sini, oleh kerana kita ada pembezaan, ya, pembezaan x kuasa 3. Jadi dalam pembezaan yang lalu kita belajar di mana 3 ni bawa ke hadapan, jadi n tolak 1. Jadi 3x kuasa 2. Ini pembezaan. Ya, ini adalah pembezaan. Maka kameran 3x kuasa 2 dx sama juga dengan x kuasa 3. Bawa naik ke atas. Dia opposite daripada cerita yang asal lah itu. Ya? Cerita daripada x kuasa 3 ni tadi, bila kita bezakan dapat 3x kuasa 2. Tapi bila kita kamirkan, kita akan dapat x kuasa 3 kembali semula kepada asal campur dengan c. Ha? Campur dengan C. Kalau tak ada C, salah. Ha, gitu. Ya? Oleh kerana, siapa pula ni? Sekejap. Banyak gangguan biasa pagi-pagi ni. Ya? Oleh kerana pembezaan D per DX, ya, bagi fungsi X kuasa 3 campur 2, sama juga dengan 3x kuasa 2, ya, yang ini
3S kuasa 2. 2 tu akan hilang kerana kita dah bezakan dia. Ya? Kita dah bezakan dia. Maka, ya? Maka kamiran bagi 3S kuasa 2 di X sama juga dengan X kuasa 3. Bawa 3 ni naik ke atas. Ya? Ha, bawa naik 3 ni naik ke atas 3X. Campur dengan C. Ha, sama. Kaedahnya sama. Okay. Perhatikan. Sebagai contoh di atas. Contoh di atas. Jika D per DX, FX sama juga dengan GX, maka GX DX sama juga dengan FX campur C. Ya, sama akan kembali semula kepada asalan. Saya cuma kat sini penambahannya adalah pada campur dengan C. DX dipanggil pembezaan terbitan bagi X. Manakala GX pula dipanggil yang dikamirkan. Ya? Integran. Ha, kita panggil sebagai yang dikamirkan itu adalah GX. Manakala FX dipanggil atau anti terbitan bagi GX. Manakala C dipanggil pemalar kamiran. Ya? Pemalar kamiran. Lihat kuasa petua kuasa mudah. Ya? Petua kuasa mudah. Iaitu X kuasa N. X kuasa N DX. Ya? Jadi, bagaimana? Iaitu, kita akan dapat X N campur 1. Okey. Bahagikan dengan kuasa ni tadi. Ha, kuasa ni buat turun ke bawah. Bahagi dengan N campur 1. N campur 1. Campur dengan C. Dan jika N tak sama dengan 1. Manakala kalau kita lonkan X campur dengan C. Dan jika N itu adalah sama juga dengan negatif 1. Kita tengok contoh kat di bawah. Okay. Tengok contoh di bawah. FY. Ya. Yeah. FY sama juga dengan 1 per Y kuasa dengan 2. Okay. Sekarang. Okey. 1 per y kuasa 2. Okey. Kita nak kamirkan. Jadi kita akan tulis sebagai kamiran fy dy sama juga dengan kamiran 1 per y kuasa 2 dy. Kalau kat sini x jadi dx lah kat sini. Kalau dq jadi dq lah kat kawasan ni. Ya. Kalau kat sini. Kalau kat sini y. Y lah kat ujung ni. Kalau q. Q lah kat sini. Ya. Sama juga dengan. Ya, y. Negatif 2 kuasa negatif 2 dy. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab bila mana y kuasa 2 jadi kesukaran kita kan nak buat kan. Jadi kalau kita nak jadi mudah dia kita naikkan ke atas jadi y negatif 2. Macam tu. Jadi tak ada lagi dah 1 tu. Jadi y negatif 2 dy sama juga dengan ya, y tolak 1. Sebab kita kena campur balik kat sini. Campur 1. Sebab tu dia jadi negatif 1 per negatif 1
campur dengan C. Campur dengan C. Oleh itu, kalaulah kita nak kembalikan semula kepada bentuk yang lebih proper, sama juga dengan negatif 1 bahagi dengan Y campur dengan C. Okey. Ha. Kemudian kita ada soalan yang lain, iaitu kita ada X kuasa setengah. X kuasa setengah. Fx sama juga dengan X kuasa setengah. Bagaimana? Iaitu kamirkan Fx sama juga dengan kamirkan X 1 per 2 dx. Dx sama juga dengan X campur dengan 1. Jadi dekat sini kita akan dapat 3 per 2. Kita kena bahagikan dengan 3 per 2. Campur C. Sama juga dengan 2 per 3. X 3 per 2 campur C. Okey. Yang ini nak bawa ke hadapan terbaliklah. Jadi 2 per 3 X kuasa 3 per 2 campur C. Kemudian soalan yang seterusnya. Katakan kita ada G W sama juga dengan 1 per W kuasa 1 per 2. Oleh itu, kita kamirkan G W D W sama juga dengan kamir 1 per W 1 per 2 DW sama juga dengan kan W negatif 1 per 2 DW. Okey, apabila kita dapat macam ni, sama juga dengan W ni campur 1, campur 1, kita akan dapat W 1 per 2 bahagi dengan 1 per 2 campur C. Mudahkan dia, sama juga dengan bawa ke hadapan, jadi 2W kuasa 1 per 2 campur C. Okay. Sifat operasi kamiran pula. Sifat operasi kamiran. Yang pertamanya adalah jika kamiran 1 dx, apabila kita nak kamirkan 1 dx, kita akan gantikan 1 tu kepada x. Jangan lupa, mesti campur dengan C. Yang keduanya adalah kita ada KFX. K itu adalah pemalar lah. Pemalar tu sebarang number lah. Sebarang number. KFX DX. Jadi apabila kita buat kamiran, K itu akan dibawa ke hadapan. K itu akan dibawa ke hadapan.
Yang nak dikamikan itu hanyalah fx, bukannya k. Ya, sebab itu kita tulis itu k kamiran fx dx. Ya. Nah. K itu adalah pemalang. Sifat yang seterusnya, jika f kamiran bagi fx campur ataupun tolak gx. Ya. Bila kita buat kamiran, jadi kamiran fx dx campur ataupun tolak kamiran gx dx. Manakala yang keempat, jika yang kita dapat itu adalah nilainya kosong, ya, nilai dia kosong, maka hanya yang terbentuk daripada kamiran itu hanyalah nilai pemalar. Ya, nilai pemalar itu adalah nilai C. Contohnya di sini, ya, dia beri contoh kamiran negatif 2 dx. Ya, kamiran negatif 2 dx seperti yang diketahui tadi, 2 ni kena bawa ke hadapan. Ya, bawa ke hadapan negatif 2. Jadi negatif 2 kamiran dx sama juga dengan negatif 2 x campur c. Selesai. Ya. Negatif ini negatif 2 atau bilangan number apa saja, k bilangan nombor bulat, ya, pemalar akan dibawa ke hadapan selepas daripada tanda kamiran. Manakala yang kedua, iaitu kamiran dy per 2 bahagi 2 pun boleh juga, adalah sama juga dengan 1 per 2. Ya, 1 per 2 kamiran dy. Oleh itu, kita akan dapat 1 per 2 y campur c. Okay. Dalam keadaan ini, sebenarnya memang dah jelaslah nampak kat situ bahawa dia bukan saja dy. Dia kat atas tu ada 1. Ha, ya, 1. 1 per 2 sepatutnya. Gitu. Kemudian, yang ketiganya adalah jika kamiran dx 3x dx, ya, keluarkan nilai 3, bawa dia ke hadapan, jadi 3 kamiran x dx sama juga dengan, ya, 3 darab ni, titik ni, ha, darab dengan x campur dengan 1. Jadi kat sini dah ada 1, cuma tak nampak je kat situ. Jadi kita kata sebagai 3 dot darab x kuasa 2. Kuasa 2 ni adalah daripada tambahan n tambah 1 daripada x ni, ya. Daripada x ni sepatutnya ada 1, tapi oleh kerana 1 tidak dinampakkan, apabila kita tambah dia akan jadi 2. Okay. Bahagikan dengan 2. Bahagikan dengan 2. Campur dengan C. Jadi kita akan dapat 3 per 2 X kuasa 2 campur C. Kita ada yang keempat. Ha? Yang keempat. Iaitu kita ada di sini 3 Z kuasa 3. Ha, kita tulis lah. Kita tulis, ya. Kita tulis. Kamiran 3Z kuasa 3 campur dengan 2Z campur 5 campur dengan M DZ. Ha, maknanya yang kita nak bezakan dia adalah Z ni. Z lah.
Okey. Sama juga dengan kamiran 3Z kuasa 3 DZ campur dengan kamiran 2Z DZ campur dengan kamiran 5 DZ campur dengan M DZ. Pisahkan dahulu. Jadi 3 kamiran Z kuasa 3 DZ campur dengan 2 kamiran Z DZ campur dengan 5 kamiran DZ campur dengan M DZ. Sama juga dengan, okey, 3 okey, 3 dalam kurungan kita ada Z 3 campur 1 ya. Jadi kita letak sini 4 per 4 campur dengan 2 Z campur 1 kat sini jadi 2 per 2 campur dengan 5 Z campur dengan M Z campur C. Di sini kita akan dapat 3 per 4 Z kuasa 4 campur dengan Z kuasa 2 Z campur 2. Jadi dekat sini campur dengan 5Z campur dengan MZ campur C. Soalan yang seterusnya iaitu kita diberi kamiran 6Y tolak dengan 10Y kuasa 4 campur B campur 1 DY. Okey. Beri macam tu. Sama juga dengan kamiran 6Y DY tolak dengan kamiran 10Y kuasa 4 DY campur dengan kamiran B DY campur dengan 1 DY. Sama juga dengan 6, keluarkan 6, 6 kamiran Y DY tolak 10 kamiran Y 4 DY 4 DY campur dengan B DY campur 1 DY. Oleh itu sama juga dengan 6 dalam kurungan Y kuasa 2 bahagi dengan 2 tolak dengan 10 Y kuasa 5 bahagi dengan 5
campur dengan BY, campur dengan Y, campur C. Akhirnya kita akan dapat sama juga dengan ini, boleh kecilkan jadi 3, Y kuasa 3, tolak dengan 2, Y kuasa 5, campur BY, campur Y, campur C. Baik. Perhatian. Kamiran tidak tentu betul jika terbitan bagi kamiran adalah yang dikamir. Kita tengok dekat situ. Kamiran tidak tentu betul jika terbitan bagi kamiran adalah yang dikamir. Contohnya, adakah yang berikut benar? So, sekarang ni kita ada 7x campur 5 kuasa 2 dx, ya, sama juga dengan 7x campur 5 kuasa 3 bahagi dengan 3 campur C. Adakah ianya benar? Itu persoalan dia. Yang kita belajar sebelum ini, kita kena campur je satu dekat bahagian sini, bahagikan dengan kuasa itu. So, yang kat sebelah kanan ni yang dikamirkan. Ya. Untuk menyemak, kita cari terbitan bagi kamiran. Tadi diberi satu contoh kan. Okay. Diberi, kita cuba kita bezakan dahulu. Ya. Kita bezakan dahulu. 7x campur 5 kuasa 3 bahagi dengan 3 campur C. Okey. Oleh itu kita akan dapat D per DX. Kita bezakan. Iaitu 7X campur 5 kuasa 3 bagi 3 campur dengan D per DX C. Okey. Oleh kerana kita tadi, kita dapat nilainya yang ini kan 3 kuasa tu kan. Jadi pembezaan syarat dia adalah 3 ni dibawa ke hadapan. Dengan syarat lain adalah N mesti ditolak dengan 1. Maksudnya 3 tolak 1. Jadi kita dapat 3, 7X campur 5 kuasa 2 sebab 3 tolak 1. Okay. Kemudian kita bezakan yang belah dalam ni. Okay. Dapat 7. Okay. Kita dapat sini 3 dengan 3 boleh mati, tinggallah berbaki yang ini. 7L campur 5 kuasa 2 dengan 7. Oleh itu, kamiran tersebut tidak betul sebab terbitannya mengandungi faktor 7 yang tidak muncul dalam yang dikamir. Bagaimanapun, kita boleh memperoleh keputusan betul dengan membahagikan kamiran dalam persamaan 1 dengan 7. Iaitu kamiran betul adalah seperti berikut. Ya, kamiran 7x campur dengan 5 kuasa 2 dx. Jadi kita boleh buat 7x campur dengan 5, ya. 7x campur 5, n campur 1, ya, n campur 1 jadi 3. 3 akan turun ke bawah. Jadi 7 yang tadi yang kita bezakan tadi, ya, campur dengan C, barulah ini dianggap sebagai benar. Contoh yang kedua, adakah yang berikut benar? Ya, adakah yang berikut benar? Mengapa? Okay. So diberi kamiran 2X campur 9 kuasa negatif 1 per 2 DX. Sama juga dengan 2X campur 9 kuasa setengah. Ya, tolak 1 ni. Ya. Yang ini kita campur 1 jadi dapat positif number. Negatif kuasa 1 per 2 campur C. Jawapannya benar. Ya. Sebab terbitan bagi 2X campur 9 kuasa setengah campur C adalah yang dikamir
yang dikamil adalah yang dikamil. Okey. Oleh itu 2x, oleh itu 2x campur 9 kuasa negatif 1 per 2. Ya, daripada itu. Kaedah gantian pula, kita tahu jika n tidak sama dengan 1, tidak sama dengan negatif 1, maka d per dx, ya, ini kita bezakan, iaitu fungsi bagi fx, n campur dengan 1. Okay. Sama juga dengan n campur 1 tadi, ya, n campur 1, dibawa ke hadapan fx kuasa n, darab dengan d per dx fx. Oleh itu, kamiran fx kuasa n dx bagi fungsi x sama juga dengan fx kuasa n campur 1 dibahagikan dengan kuasa itu, n campur 1 campur dengan c. Untuk mencari kamiran sedemikian, kita mesti lengkapkan terbitan fx dahulu jika pemalar diperlukan. Contohnya dinilaikan kamiran 7x campur 5 kuasa dengan 2 dx. Ini diberi contoh. Ada kaedah yang paling lambatnya, ya. Kaedah lambat iaitu kita biarkan y sama juga dengan 7x campur 5 dy per dx. Ya, dy per dx. Dy ni merujuk kepada dependent variable. Dx merujuk kepada independent variable. X tu. Okay. Jadi, kita sebut sebagai dy per dx. Iaitu yang kita nak kamilkan adalah dx. Yang kita nak bezakan adalah x. Sama juga dengan 7. Apabila kita bezakan dia, dy per dx, 5 sudah terbuang, tinggal lagi 7x. 7x bila kita bezakan tinggal 7. Oleh itu, dx sama juga dengan dy per 7. Itu dia. Gantikan di dalam kamiran. Ya, gantikan di dalam kamiran, iaitu 7x campur 5 kuasa 2 dx. Ya. Kita akan dapat dekat sini y-nya tadi kuasa dengan 2, y kuasa 2 darab dengan dy per 7. Ya. Kamiran y kuasa 2 dy sama juga dengan 1 per 7. Ini dy ni, dy per 7 sama dengan 1 per 7. Jadi y kuasa 3 bagi dengan 3 campur dengan c. Oleh itu kita boleh dapat sama juga dengan 1 per 21 7x campur dengan 5 kuasa dengan 3 campur c. Okey, dah pantas. Okay, dah pantas. Menggunakan petua yang star tadi. Mana yang star tadi? Ini. Menggunakan kaedah pantas. Ya. Itu. Kaedah pantas. Iaitu 7fx sama juga dengan 7x campur dengan 5. Dan diketahui bahawa n sama juga dengan 2 dan df sama juga dengan 7 dx. Ya, 7 dx. N, yang ini, ya, n, 2. Pembezaan, kita dah tahu, tinggal lagi 7. Ya, 7 dx. Okey? 7 dx. Kita perlukan 7 di dalam kamiran. Kita perlukan 7 dalam kamiran, iaitu 7, kamiran 7x campur 5 kuasa 2 dx, ya, sama juga dengan 1 per 7. 1 per 7 kamiran 7x campur 5 kuasa 2 7 dx. 7 ni datang daripada
Yang tujuh ni tadi. Ya, tujuh ni bawa ke hadapan. Ya, jadi satu per tujuh. Satu per tujuh, bila kita buat kamiran, kita akan dapat satu per tujuh. Tujuh X campur lima. N campur dengan satu. Dua ni campur satu jadi tiga. Bahagi dengan kuasa dapat tiga. Campur dengan C. Jadi dekat sini, 1 per 21, 7 darab 7 darab dengan 3 ni dapat 21. Jadi 1 per 21, 7X campur 5 kuasa 3 campur C. Nilaikan. Nilaikan kamiran 5 tolak 2X kuasa negatif 3 per 2 dx. Terbitan fungsi adalah 5 tolak dengan 2x ialah negatif 2. Apabila kita bezakan, bila kita bezakan, tinggallah yang ini. Tinggallah yang ini saja. X pun sudah mati. Okey. Jadi kita tahu bahawa kita punya pembezaan adalah negatif 2. Okey. Apabila kita sudah tahu negatif 2, kita tulis balik kamiran 5 tolak 2x, tulis balik. Jadi dekat sini kita ada negatif 3 per 2 kuasa tadi. Kuasa negatif 3 per 2 dx. Sama juga dengan 1 per 1 tu wajib dah ada. Jadi 2 ni daripada terbitan itu dia akan jadi 1 per negatif 2. Okay. Kamiran 5 tolak 2x kuasa negatif 3 per 2 yang kita bezakan tadi tolak dengan 2 dx. Tolak dengan 2 dx. Negatif 2 dx. Oleh itu, kita akan dapat negatif 1 per 2 dengan negatif 1 per 2 boleh mati. Kita potong, kita potong. Tinggallah pada waktu ini 5 tolak 2x kuasa negatif 1 per 2 campur dengan C. Ataupun kalau kita nak jadikan dia positif, kita boleh letakkan dia ke bawah. Jadi 1 per negatif tolak 2x yang negatif ni tadi, bila turun ke bawah, dia akan jadi positif campur dengan C. Kemudian nilaikan bagi fungsi kamiran x kuasa 2 tolak 1 kuasa setengah x dx. Okay, yang ini saya tulis. Saya tulis. Suruh nilaikan. Suruh nilaikan. Iaitu kamiran x kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 1 per 2 x dx. Jadi, kita pastikan dulu apa dia. Fx. Fx sama juga dengan x kuasa 2 tolak 1. Bila kita bezakan, dfx sama juga dengan 2 x dx. Okay. Bawa ke hadapan jadi 2. Okay. Kemudian, daripada kamiran x kuasa 2 tolak 1 kuasa setengah x dx sama juga dengan kita dah dapat tadi ya perbezaan jadi 1 per 2 kamiran x kuasa 2 tolak 1 kuasa setengah ambil balik yang ini daripada fungsi yang asal ya. Beza dia tadi lepas pembezaan 2x dx. Okey. 2x dx. Jadi oleh itu kita akan dapat sama juga dengan yang ini akan pergi ke hadapan jadi 1/2 ya, 1/2. Okey, 1/2. Dalam kurungan X kuasa 2 tolak 1. Negatif 2 tolak 1 jadi
3 per 2 bahagikan dengan 3 per 2. Ah, yang ini bukan itu ya. Ini datang daripada sini. 2. 1 per 2. Campur dengan C. Sama juga dengan 1 per 2 darab dengan 2 per 3 daripada pembawah ini naik ke atas. X kuasa 2 tolak dengan 1. Kuasa 3 per 2 campur C. Sama juga dengan, okay, 1 per 3. X kuasa dengan 2 tolak 1. Kuasa 3 per 2 campur C. Okay. Dah nak ambil hampir. Ya. Kita lihat kepada, kita nilaikan. Nilaikan 8DX bahagi dengan 2X campur 5 kuasa 1 per 3. Okey. Macam mana nak buat? Jawapannya adalah kamirkan di 8DX bahagikan dengan 2X campur 5 kuasa 1 per 3. Ya. Bersamaan juga dengan 8 ni bawa keluar. Ya. 8 ni bawa keluar. Yang ini ni kita boleh naikkan ke atas. Ya. Kita boleh naikkan ke atas. Jadi kat sini, kalau kita boleh tulis balik, 8DX bawa ke atas 2X campur 5 kuasa negatif 1 per 3. Ha, macam tu. Ya. Jadi dekat sini kita boleh tulis sebagai 8, ya, kamiran 2X campur 5 kuasa negatif 1 per 3 DX. Okay. Sama juga dengan, ingat yang kita bezakan tadi ada di sini, ya, di sini iaitu 2, ya, DX sama juga dengan 2. Jadi sini kita akan dapat 8 per 2, 2X campur dengan 5, ya, negatif 1 per 2, 2DX. Ini yang kita bezakan. Sama juga dengan 4, 2X, 2X campur dengan 5, kuasa 2 per 3, bahagikan dengan 2 per 3, campur C. Ya, campur C. Oleh itu, sama juga dengan 4, darab dengan 3 per 2, ya, darab 3 per 2, 2X campur dengan 5, kuasa 2 per 3, campur C. Jadi sama juga dengan, okay, sama juga dengan 6, 2X campur 5, kuasa 2 per 3, campur C. Baik, soalan yang terakhir, ya. Soalan yang terakhir. Iaitu nilaikan kamiran DW per 7 tolak 2W kuasa 3. Ya. Kuasa 3. Kamiran DW per 7 tolak dengan 2W kuasa 3 sama juga dengan kamiran 7 tolak 2W kuasa negatif 3. Bawa ke atas kan? Jadi DW. Sama juga dengan, okay, kita kat sini kita ada DW kan 2 kan? Kita dapat sini beza D per DW sama dengan negatif 2. Kita dapat. Jadi kat sini kita akan dapat 1 per
negatif 2 kamiran 7 tolak 2W tolak dengan 3. Pembezaan yang kita dapat tadi dapat negatif 2 DW. Okay. DW. Jadi sama juga dengan negatif 1 per 2. Okay. 7 tolak 2W. Okay. 3 campur 1 jadi 2. Okay. Dia negatif 3 jadi negatif 2. Okay. Negatif 2 bahagikan dengan negatif 2 campur C. Jadi kita akan dapat di sini sama juga dengan 1 per 4 7 tolak 2W negatif 2 campur C. Ataupun kita boleh samakan juga dengan 1 per 4 dalam kurungan 7 tolak 2W kuasa 2 campur C. Okay. Di situ adalah jawapan. Jawapannya. Okay. So, untuk setakat ini, kamiran untuk calculus sudah pun berakhir. Ya. Saya ingat sekejap lagi saya akan hantar tutorial kepada semua pelajar dan bolehlah ikut arahan seperti yang saya nyatakan di dalam arahan. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan daya, ya, untuk kita sama-sama. Walaupun boleh bincang dengan kawan-kawan, ya, boleh bincang jawapan. jika ada keperluan nanti saya akan maklumkan di dalam grup matematik jika ada keperluan untuk saya buat kelas, ya. So sekat itu dulu rakan-rakan pelajar. Kirim salam kepada keluarga dengan ucapan assalamualaikum, ya, kepada keluarga. Semoga masa musim banjir ni, masa hujan ni jangan keluar kokok nanti ada hanyut, ya, hanyut. Jadi kita tak maulah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Rakan-rakan pelajar, kalau duduk di rumah tu dengarlah kata ibu dan bapa, ya, sementara ibu bapa ada, dengarlah kata mereka, janganlah ada kata semua kan, kan? Menidakkan apa yang ibu bapa kita nak. Masa ibu kita dan ayah kita ada ni, kita dengar cakap dia. Sebab kita nak jadi anak yang soleh, anak yang baik dan soleh. Ya, kita tak nak setakat jadi anak yang baik saja, tapi kita juga nak jadi anak yang soleh. Okay? Setakat itu dulu insyaAllah. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga satu subhanakallah wa bihamdika syadda la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amihi wa kafi madidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultani. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbarallahu minkum. Thank you.